Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah online Natal GBI Rayon 1D. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, baik dan sempurna dalam penyertaan Tuhan. Ya, kita bersyukur dalam keadaan apapun kita saat ini, Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk memberikan damai sejahtera, sukacita dan pengharapan bagi kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati untuk ibadah hari ini. Bersama-sama kita mau memuji, menyembah dan meninggikan namanya. God bless you.
sukacita kami kalau kami bisa memuliakan namamu Tuhan, dimanapun kami berada, dalam rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Buat kami Natal terindah adalah waktu kami bisa berjumpa dan mengenal Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya. Waktu Tuhan hadir dalam keluarga demi keluarga, itu mengubahkan setiap kami, keluarga demi keluarga. This is our song, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasihmu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan namamu, segenap hatiku bersuka di dalammu. Saat yang terindah ya Tuhan, saat terindah dalam hidupku, waktuku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasihmu, bahagia di hati. Segenap hatiku bersuka di dalammu, dan mulutku kan memuji namamu. Kau yang terindah bagiku. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Kehadiranmu Tuhan mengubahkan setiap kami. Kehadiranmu meredakan semua badai dalam hidup kami. Waktu Kau hadir dalam perahu hidup setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau yang terindah bagiku.
menjadi Yesus yang terindah bagi setiap kita. Yesus terindah bagiku. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau sembah dan puji Engkau dalam hidup kami. Mari angkat tangan-Mu sama-sama. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah de
Saya dilahirkan 54 tahun yang lalu di Jogja sebagai bungsu dan satu-satunya perempuan dari 7 bersaudara. Saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal karena ayah saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Keteladanan dari ibu saya adalah warisan ketekunan dan kegigihannya dalam membesarkan kami ketujuh anaknya. Saya mulai pindah ke Jakarta untuk bekerja, menikah, dan mempunyai 3 orang anak. Saya mulai terlibat dengan pelayanan di gereja. Dan kemudian semuanya baik-baik saja. Sampai di akhir tahun 2012, ada perasaan tidak enak di payudara sebelah kanan. Ketika dicek, semuanya baik-baik saja. Tetapi di awal tahun 2013, kembali saya melakukan periksa USG dan ditemukan massa yang mencurigakan. Akhirnya kami ke dokter dan kemudian diputuskan untuk melakukan operasi di minggu berikutnya. Operasi berjalan dengan lancar. Yang menjadi pergumulan adalah tindakan setelah operasi. Pada saat itu, kami memutuskan untuk tidak mengambil kemoterapi maupun radiasi, walaupun dokter mengatakan tanpa kemo waktu saya adalah 2 tahun. Tetapi saya mengambil alternatif terapi yang lain. Saya tetap melakukan cek rutin, waktu berlalu, tetapi di tahun 2017 ternyata muncul kembali ada 2 benjolan, dan kemudian dilakukan proses krioterapi pada waktu itu di China. Berjalan kembali dengan baik, semua berlangsung dengan baik, tetapi di tahun 2019 muncul kembali, masih di daerah tempat yang sama dengan yang pertama kali ditemukan, dan karena sudah beberapa kali kemudian diputuskan untuk dilakukan mastektomi dengan harapan bahwa itu semua sudah selesai. Tapi ternyata 3 bulan setelah dilakukan mastektomi muncul kembali dan kemudian dioperasi kembali, dan karena jaraknya terlalu dekat, dokter tidak menyarankan untuk dilakukan operasi kembali ketika 1 bulan setelah operasi yang kedua di tahun 2009 muncul kembali ada 5 benjolan di situ. Jadi saya sejak Oktober 2019 saya mulai melakukan terapi dengan merubah pola makan dan lain sebagainya, tetapi ternyata belum terselesaikan, dan bulan Juli sampai dengan September 2020 saya melakukan proses radiasi sebanyak 30 kali. Sepanjang 7 tahun ini 4 kali saya masuk kamar operasi dan 1 kali paket radiasi. Dalam pergumulan saya melawan kanker selama 7 tahun ini, perasaan takut terbesar itu adalah ketika di awal tahun 2013 itu ditemukan bahwa itu adalah kanker dengan jenis yang ganas. Lebih kepada perasaan khawatir mengenai masa depan anak-anak. Ketika itu rentang usia anak saya adalah 9 sampai 14 tahun, sehingga saya tidak mau untuk berbicara pada mereka, menyampaikan ketakutan, sehingga saya buat surat. Saya tulis bahwa mereka harus saling jaga, saling tolong, dan jangan pernah khawatir dan kecewa karena Tuhan akan pelihara mereka. Dalam berjalannya waktu juga saya mulai belajar bahwa ketika itu saya tidak tahu mengenai kanker, saya mulai banyak baca mengenai kanker, saya mulai telepon kiri kanan, bertanya-tanya kanker itu apa, karena pengetahuan saya minim. Tetapi itu tidak membawa kebaikan, itu malah membuat semakin takut, sehingga sampai pada satu waktu suami saya katakan stop, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Sejak saat itu saya membatasi diri saya untuk menerima input-input yang negatif, saya batasin diri saya batasin untuk tidak memasukkan di dalam pikiran saya hal-hal yang negatif mengenai kanker. Tetapi yang saya lihat lebih banyak adalah bagaimana Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar dan kanker itu sebetulnya kecil buat Tuhan. Fokusnya dirubah lebih kepada memandang pada Tuhan. Ketika saya takut dan kadang-kadang merasa sendiri, Tuhan itu menghibur dan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Sebulan setelah saya dioperasi, saya baru mengetahui bahwa ada satu kongregasi suster-suster yang berdoa semalam suntuk ketika saya dalam proses operasi. Bahkan ketika saya di Cina, Tuhan mengirimkan 5 orang misionaris dari berbagai negara untuk berdoa buat saya. Saya tidak pernah bertanya kenapa saya harus melalui semua ini. Karena sebelum saya mengalami kanker, Tuhan sudah menunjukkan begitu banyak kebaikannya buat saya.
Banyak kebaikan Tuhan yang saya terima. Contohnya, ketika anak saya usia 7 bulan, dokter menganjurkan untuk dioperasi karena tali di bawah lidahnya itu tidak terlepas. Akibat kalau tidak dioperasi, dia akan sulit berbicara, sulit menelan, tumbuh kembangnya akan tidak baik. Tetapi, 1 bulan kemudian, ketika tiap hari kami perkatakan bahwa lidahmu sempurna, engkau akan menelan dengan baik. 1 bulan kemudian, lidah itu terlepas sehingga tidak perlu dioperasi. Dan 12 tahun kemudian, anak yang awalnya diperkirakan mengalami kesulitan berbicara, dia justru mewakili sekolahnya dan menjadi juara untuk lomba pidato. Anak saya yang ketiga, ketika usia kandungan 8 bulan, dokter mengatakan bahwa dia harus dilahirkan secara sesar dengan segera, karena ada kemungkinan 20% dia akan cacat kalau dilahirkan secara alami dan hidup seperti timun hidup. Tetapi ketika di dalam pergumulan itu, Tuhan mengirimkan kekuatan lewat hambanya, dan dia katakan bahwa ini anakku, aku yang bela. Sehingga kami memutuskan untuk anak ini dilahirkan secara normal. Dan 1 minggu kemudian anak ini lahir dengan normal. Dan 15 tahun kemudian bahkan dia berprestasi dengan baik di sekolahnya dan menerima beberapa penghargaan dari sekolahnya. Saya menerima begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan sepanjang umur hidup saya. Sehingga setiap kali saya mengalami masalah, saya mengerti bahwa semua masalah itu hanya sementara. Tuhan kita jauh lebih besar, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Karena itu setiap kali saya down, saya datang pada Tuhan, saya fokus pada Tuhan, melekat kepadanya, karena saya mengerti ketika saya mendekat pada Tuhan, saya mendapatkan kekuatan yang baru, saya mempunyai pengharapan yang baru. Dan kemudian saya mulai mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang sama, Tuhan yang dulu memberikan saya mujizat, menolong saya. Saat ini adalah Tuhan yang sama, yang sanggup memberikan mujizat, dan mau menolong saya. Dan juga saya percaya bahwa saya berada di dalam komunitas anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mendukung, mensupport pada saat saya memerlukannya. Apa yang saya alami mengajarkan kepada saya, dan mengubah cara pandang saya mengenai kehidupan. Bagi saya, kematian adalah suatu kepastian. Setiap orang pasti mengalaminya. Hanya waktu dan caranya yang menjadi misteri Tuhan. Dan hari demi hari yang Tuhan berikan pada saya saat ini merupakan suatu anugerah dan kesempatan buat saya untuk memberikan makna di dalam kehidupan, baik untuk diri saya, keluarga saya, maupun orang-orang di sekitar saya. Saya tidak hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan, karena saya memiliki Yesus yang merupakan sumber pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Pengharapan itulah yang menjadikan sumber kekuatan buat saya. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah para Rasul 4:12 berkata, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi seteru Allah. Upah dosa adalah maut. Mati, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya, didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas
2 ayat 8 sampai dengan 12. Yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam. Tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14. Yaitu adanya nyanyian para malaikat. Dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A. Yaitu waktu orang Majus sujud menyembah sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan empat peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada empat hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Aleph yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Aleph, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah." Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita.
harus hati-hati dengan perkataan kita, termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8, maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Notoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini, kau ku sembah. Pujian ku naikkan, kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap
dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal. Dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Kau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anakmu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, terima kasih yang berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Yesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jemaat GBI GPS dan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Pada kesempatan ini, saya beserta dengan seluruh pelayan Tuhan GBI Green Pramuka Square
ingin menyampaikan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Bulan Desember adalah bulan yang luar biasa di mana umat manusia merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sebagai terang yang besar yang telah datang di tengah-tengah bangsa yang diam di dalam kegelapan dan di dalam negeri yang dinaungi maut. Mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita semua semakin sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita, karena sesuatu yang luar biasa, kehidupan yang kekal Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jesus.
Mari Bapak sekalian, saat ini saya mengajak semua anggota keluarga yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, untuk kita saling bergandengan tangan, kita akan berdoa bersama-sama di dalam acara Natal tahun 2020 ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada seperti kami ada Tuhan sampai hari ini, karena kasih karunia atas berkat Tuhan, atas perlindungan Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Tuhan Engkau akan memberikan pengertian makna Natal yang lebih lagi bagi setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan Yesus umat-Mu akan semakin sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan firman-Mu. Bahkan kami akan terus setia mengikuti Tuhan. Dan Tuhan, Tuhan datang tidak hanya memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap kami, tetapi hidup yang berkelimpahan, biar berkat yang berlimpah-limpah turun atas setiap umat-Mu, perlindungan yang sempurna turun atas setiap kami Tuhan, bahkan mujizat yang sangat luar biasa akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami akan melalui masa-masa yang sulit di dalam masa COVID-19 ini dengan kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Nama Ibu Bapak sekalian, saya atas nama seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Shalom.